Jangan, matikan dulu. Api dari mana ini? Hah? Ini pun golok ini. Alang kata ini. Isinya siapa lah ini kamu lah kamu lah Kebakaran melanda Pasar Pagi Betung, Banyu Asin, Sumatera Selatan pada Jumat malam. Api diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu ruko yang berada di tengah pasar. Api lalu dengan cepat merambat ke ruko lainnya, sehingga warga dan pemilik toko beramai-ramai menyelamatkan dagangan serta harta benda mereka. Sementara, tim pemadam kebakaran dibantu TNI-Polri terus berusaha memadamkan api dengan mengerahkan 5 unit mobil damkar. Proses pemadaman api memakan waktu 2 jam lebih. Video. Ini nah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Namun, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kemungkinan dugaan sementara itu konsleting listrik. Jadi setelah terjadi kebakaran. Kami dapat laporan dari masyarakat itu sekitar jam 20.59 itu Indonesia Barat. Dari pos ke TKP itu kurang lebih 10 menit. Terus kami mengadakan penyiraman itu kurang lebih 1 jam. Setelah itu apinya mungkin masih ada tapi tidak terlalu besar. Kami menelpon Poshindu untuk melakukan pendinginan. Jadi untuk pemadaman itu kurang lebih 2 jam gitu Pak.